Purnawiyata siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Gondang tahun pelajaran 2016-2017 ini diwarnai dengan beragam penampilan kesenian khas daerah Tulungagung. Salah satunya persembahan tari Sri Panganti. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Suharno, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Bapak Ibu pengajar di SMP Negeri 1 Gondang yang telah memajukan sekolahnya. Dirinya juga menyampaikan beberapa hal tentang pencapaian prestasi para pelajar di Tulungagung. Jadi kemarin Pekan Seni Pelajar Jawa Timur yang ada di Kediri kemarin, anak-anak Tulungagung menduduki posisi nomor 2 di Jawa Timur. Ya, tepuk tangan. Jadi lombanya ada seni tari, seni musik tradisi, baca puisi, kemudian paduan suara, ada sampro. Nah, yang tradisi-tradisi itu kita juara, baik SD, SMP maupun SMA. Kelemahan kita ada di paduan suara. Jadi paduan suara kita tidak satu pun memperoleh kejuaraan. Tetapi kalau masalah seni tradisi, ya dari sana skor kita paling tinggi. Ya. Kita kalah dengan Surabaya. Kalau Surabaya paduan suara mesti bagus karena di sana banyak bina vokalia. Jadi ini seni tradisi ini penting, saya katakan penting, ini ikut membentuk karakter anak-anak kita untuk tetap cinta Indonesia. Itu. Jadi saya sampaikan terima kasih atas pembinaan yang terus-menerus dilakukan oleh SMP Gondang terhadap beberapa ekstrakurikuler termasuk seni budaya tradisi. Ungkapan rasa terima kasih atas peran Bapak Ibu Guru dalam membantu mencerdaskan putra-putrinya juga tak lupa disampaikan oleh Nur Jiman yang mewakili seluruh wali murid kelas 9 SMP Negeri 1 Gondang. Perkenankan saya atas nama pengurus komite dan sekaligus wakil dari Bapak Ibu wali murid kelas 9 dalam kesempatan ini menyampaikan, pertama, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada Bapak Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru, para Bapak Ibu Wali Kelas, serta keluarga besar SMP Negeri 1 Gondang yang telah mengantarkan anak-anak kami di dalam melaksanakan tugas sebagai generasi bangsa Indonesia, yaitu belajar di SMP Negeri 1 Gondang ini, sehingga apa yang akan menjadi harapan anak-anak kita, apa yang telah dimiliki oleh anak-anak kita, baik itu kemampuan di bidang akademis maupun di bidang non-akademis, ini telah terwujud dan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Purnawiyata kelas 9 tahun pelajaran 2016-2017 ini ada beberapa makna. Yang pertama, untuk satu, membuat dokumentasi yang sangat penting bagi anak-anak, terutama karena momen Purnawiyata adalah momen tidak ada duanya di satu sekolah, termasuk tahun ini untuk setiap kelas 9, dan itu setiap tahun.